tu banyak part dia carbon. Krim, krim. Oi, sejuk ah. Ini kurang-kurang silam ni kalau tak balik modal ni. Itu paling kurang tu. Assalamualaikum. Okey je. Mantap Haji. Huh. Orang lama susah. Susah dikalah. Basikal tua orangnya, nafas muda. Nafas kuda lagi. Kau main-main. Mungkin ni bah, JNT dia main lempar-lempar ya. JNT bukan dia peduli tu dogma ke apa ke. Hop. Mau juga aku turun bah. Wah. Oh, aku turun basikal settle semua. Cik. Push kuning habis. Boleh tahan. Basikal mahal bah ni. Oh, ada UCI yo. Ada UCI yo. Kena langalang. Gorengannya. Okey, Altegra 73. Wah, cantik eh. Saya siapa ni? Oh, 50. 50 saya saku lah 50. Sedap lah. Sedap. Tanya Haji, dia berapa ni? Berapa harga ni? Ini dulu 4-5 tahun dulu harga 8.5. 8 atau 50. Ini tukar kan eh? Semua ori. Semua ori. Bos lah. Oi, sedap lah. Sedap, sedap, ringan. Altegra, sedap lah. Kalau muncul lagi saya tahu. Ini tukar tak? Ah, seatnya dah. Sebab seat dia itu hari lama sudah kan, dia jadi keras. Jadi dia macam mencucuk di buntut. Jadi tukar barulah. Ini berapa harga lagi seat? Seat ni saya dapat 100 tadi. Di Tabana. Dia buka 120 medium kan, minta 20, minta less 20 dia bagi 100. Selesa ni, selesa lembut. Lipat dia kan? Lipat. Sekali lipat. Lipat senangnya. Semua ori ni. Boleh? Boleh. Alah ni semua pun basikal boleh buka depan belakang, buka tayar. Buka tayar depan belakang, muat tu belakang. Kalau kosong seat belakang boleh letak. Oh, rim. Rim macam ada 24 lah. Kan ada 24 kan? Dia ada 16, 20, 24. Ini 20. 24 dia macam MTB semua. Sebab MTB 26 dah. Hampir sudah MTB. 20, ini 20 lah. Eh, banyak sekarang yang cantik-cantik. Dia punya apa group set pun sedap. Sampai 10. 10 dia punya speed. Ini 10. 9. Sama, ini 8. Ini 8. Rapat lah. Ayo. Kayuhan sehat. Laju-laju semua. Adakah jumpa kemarin? Tak perasan. Ini macam nipis pula dia punya rim ni. 20 kan? 24, 51. Nampak besar kan tu? Dia besar dapat tayarnya. Ni. Oh. Oh, yang ni banyaklah di Tabana kan. 16. Tapi ni kalau yang 20 nya di Tabana banyak. Dapat jugalah. Woo! Ni di Tabana. Beli. Oh, macam baru lagi. Bukan dia punya ni, kaset tu. Nak dia adjust. Nak adjust tinggi rendah dia tu. Tak. Tak boleh kak. Shifter je kak. Woohoo!
Aku pun tak tahu ni siapa ni. Selalu nampak. Ya. Yeah. Z8 tu. 11. Oh. Ha? Iron Man. Iron Man. Basikal. Itu dia. Road bike. Power, power, power. Dogma. Oi. Pinarello, Pinarello. Ini mau hari-hari bawa ni. Baru puas hati. Grup Altegra 11. Oh, oversize pula. Ya, kering depan pun oval sudah. Oi, main oval. Patutlah sedap. Dia oval. Ah. Ini kena upgrade ni kalau gini ni. Satu ya. Dalam tu 39 tak? 52 ke 53? 52. 52 36. Tapi orang yang membawa ni komplain penat je. Dah. Orang yang dia biasa bawa kalau cakap sedap, memang sedap lah tu. Ha. Ha, kalau tak sedap, kau jual 5K cash. Iya. Ah, ini hari juga transfer macam 5K. Lembu. Apa lagi mau? Group set sudah Altegra. Clip sudah bagi. Dah oval lagi. Oversize pulley lagi. Apa lagi mau? Bar pun sudah integrated bar lagi, carbon lagi, seat post carbon lagi, dia punya wheel set carbon lagi. 55 up. Nice. Ah, helmet lagi, baju kuning ni tengok, matching. Nah, kalau kasut lagi kuning, aku tak tahulah, memang tinggal kita. Woi, racing terus. Udah? Bila? Jumat, KK. Hey, tapi sekarang cuaca macam cantik lah. Tengok ni, pagi-pagi embun. Cantik lah. Siok, siok. Dia... Oh, berapa dia habis ni? Yang owner asal. Dia habiskan berapa? Ah, 10 lah, 10 lah. 10. Dalam 10 lah. Johnny kan Melaka tu? Aha. Tapi tiba-tiba member, dia tahu bilang. Ada di tower, cikgu Pinarole juga. Oh. Dia memang mempunyai juga. Oh. Dia bilang ada di tower. Mula-mula saya nampak Ustaz. Ha? Eh, oval sedap. Itulah. Ui, sedapnya cuaca pagi ni. Tengok. Sejuk lah. Ah, itu memang saingan Pinarello tu. Ah. Hai, pusing ah. Dia tengok-tengok dulu. Wah, dia perhati je dulu. Ah, lepas ni siaplah. Memang tinggal lah. Woi, dia punya bunyi. Bunyi hub dia. Woi. Ini cengkrik. Lembah Danum punya cengkrik ni. Bukan main-main ni. Woi, sejuk ah. Ini baru sedap, right? Jual es krim. Lurus. Go.
Si Azhar ni. Dogma, Dogma. Di 29 ke? Jo. Oh. Tayar nampak tebal eh. Oh. Hmm. Dua window. Dua window. Main ni lah off-road lah. Ada tengok ni. Dia punya brand oval tu apa? Q-Ring kah? Roto. Roto. Roto 56. 5242 ah. 5236 Roto. Boleh cari. Kalau 34 yang yang ni yang bulat tu 5034 biasa. Hmm. Ayo. Ayo semangat. Semangat. Dia ada upgrade banyak lah. Dia punya seat pun sedap. Ha, kalau kau cakap ini sakit, kalau pakai yang lain lagi sakit. Ya. Ini lebar sedap ke dari punggung. Dia pakai yang lepas tu banyak part dia karbon. Roto, Altegra. Okey lah. UT lah. UT apa ni? Dia punya pulih ni. Woo, woo, woo. Minggu ni naik video lagi. Starring-starring semua. Siapa di belakang? Itulah tu. Tak bagus ni kalau kuat-kuat ni. Kalau aku jual mau murah ni. Ya. Yeah. Itu, itulah. Baru sekali pakai tahu sudah memang tak bagus. Tapi ada dua gear juga lah. Pakai yang kecil lah naik bukit tukar kecil. Hijau. Mana 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 mana. Alah. Tapi tak masuk dalam ni kan borang? Sudah hantar kan borang? Baik kemarin dikerjakan aku di Samsung coba. Sarkis. Wow. Ini dia airport Lahad Datu dengan dia punya mural. Ini airport Lahad Datu. Hop. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang kita melalui jalan Bakawali. Ni kalau ke kanan ada apartmen. Okey, sebelah kiri Kampung Unta dan Kampung Burung. Jadilah Kampung Burung Unta. Dua dalam satu. Sebelah kanan apartmen, kondo. Kondo ke apartmen?
ngejar si Dogma ni kau main. Dia oval boleh lah. Kalau berani tukar bulat lah. Fine tak bagus tu kalau bunyi. Biasa kalau begitu memang orang jual balik tu. Itulah. Tadi over 5, ini 3 pun susah. Dan berkawali terbang tinggi. Bakawali terbang tinggi. Bakawali kan bakawali. Tukar bakawali. Bakawali terbang tinggi. Para kereta, para kereta. Laluan, laluan. Nanti kena kecam lagi. Habis orang basikal. Sekarang kita melalui LD Square. Di sebelah kanan ni LD Square. Dalam LD Square ni ada mi tahu. Mi tahu Lat Datu. Favorite. Makanan favorite orang-orang Lat Datu. Dia ada mi, mi goreng. Kemudian dimakan dengan 2 biji tahu. Ah ha, tu sebelah sana. Restoran mi tahu di Lat Datu Square. Dekat jalan pergi ke Palm Heights lah. Ni ada satu perumahan sebelah kanan. Taman Seri Permata. Ini memang private sikit lah. Dia ada dia punya security guard dulu lah. Orang tertentu je boleh masuk. Rumah ni mahal lah ni. Dulu rasanya 5,600,000 rasanya. Ke 1,000,000 lebih kot. Memang rumah mewah lah. Taman Seri Permata. Bukan permata yang hilang. Kalau permata yang hilang, dia kena buat rumah. Baru 6 rumah tangga macam tu. Okey, sebelah kanan kita ni taman perumahan Palm Heights. Sebelah kanan taman perumahan besar lah. Dan sedang berkembang biak juga. Sebab banyak rumah-rumah baru sedang dibina. Jadi siapa tak ada rumah boleh cari rumah di Palm Heights ni. Modi servis tu. Modi servis. Dia punya gear tu. Dia macam ada lompat-lompat sikit. Tu yang dia bunyi tu, dia tak masuk. Modi adjust tu. Okey, kita sekarang berada di PIC ni, highway PIC. Jalan cantik. Tengok semua mecut dah. Memang jalan sedap lah. Woo, sedapnya. Sedap angin. Woo, 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 woo. Itu dia 29 memotong 20. Kita akan tunggu di bawah. Betul. Baru 18 km. Papu kan hirkan anda bukan sekali dua kali. Selama 2-3 bulan kan. Asal dia terbalik, basikal tu di atas dia. Malah kacet. Hei, ramai hari ni. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hoi, 12 hari ni. Semakin hari semakin ramai mengikut. Ayo, ayo, loceng sudah bunyi. Masa sudah time. Eh, sedap, sedap. Tak panas sangat terik. Macam ni baru best. Motong saja dok man. Bikin panas wah. Tapi macam tak main. Macam tak. Macam tak ada je. Berat sekali dulu. Mungkin dalam 12 kilo, lebih 12 kilo ni. Besi ya. Oh, besi. Murah 800 5 tahun lepas. Dulu dia lama dah ni. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.